Hello guys, kembali lagi bersama gue Syarif. Di video kali ini gue bakal ceritain pengalaman gue tentang waktu gue maling di camp orang, ternyata gue malah ketemu maling yang lain gitu. Setelah ketemu maling yang ini, gue mau lanjut bobol ATM di vaultnya camp orang. Pas gue mau masuk ke ATM, tiba-tiba ada suara tembakan gitu dari luar. Ternyata yang nembak itu anak camp tuan rumah yang punya camp ini. Dan kita, ya gue cuma nonton doang karena gue gak bawa senjata. Senjata gue ada di drone pack gue, sedangkan gue lagi gak pakai armor. Jadi gue lagi nonton aja ini sekarang, ngeliat mereka duel. Yang maling sih sendiri ini duel, sedangkan yang punya camp ini dia di atas nyerang pakai AN, terus juga ada berdua. Ya, persaingan sengit pun terjadi antara si maling yang serius ini, maling yang memang benar-benar niat ini, dengan yang penjaga camp wilayah ini. Mereka saling muar. Si maling ngeluarkan serum penambah defense biar darah yang gak ngurang. Gak lama itu si maling udah habis kehabisan shield, terus dia masuk ke dalam ATM buat nambah shield. Terus yang punya camp ini, anak-anak yang punya camp ini, mereka datengin saya buat langsung di escort, teman-teman. Lihat, mereka udah mau menuju ke sini, menuju ke gua dan menuju ke maling yang temen gua tadi, yang maling yang random kita ketemu tadi. Dan gak lama itu akhirnya gua di escort, teman-teman. Thank you teman-teman udah mau nonton video gua kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye semua.